Thank you.
Halo guys, selamat pagi. Ini saya lagi di Hotel Cambridge Hotel Medan di kamar apa nih? Kamar 1202. Ya, ini kamar 1202. Tuh. 1202 Cambridge Hotel. Oke. Nah, dalam rangkaian kegiatan workshop penyusunan laporan IKM IPK tahun 2022 BP.TD Mempawa, saya bersama rekan-rekan dari kantor kemarin berada di Medan. Nah, ini pemandangan dari lantai 12 Hotel Cambridge. Enggak kelihatan karena kabur. Nah, itu Kota Medan. Di sebelah kanan ada Rumah Sakit Mitra Medika. Yang sebelah sana itu tapi nggak kelihatan karena ada masih ada awan. Sekarang menunjukkan pukul jam 7.03. Nah, kita lihat apa aja di sana yang ada apa. Itu Kota Medan. Itu nggak tahu apa. Ini Cambridge Hotel RS Mitra Medika. Nah, kita lihat kamarnya seperti apa. Ini kamar yang saya tidurin tadi, mana fasilitasnya kita review. Ini ada kasur, saya dapatnya single bed tipe kamarnya. Terus ada TV Samsung. Ya. Ada lampu hias seperti itu. Terus ada kursi kerja, meja kerja. Saya gunakan kamar ini smoking room ya. Lampu ini sangat membantu dengan pencahayaan ruangan. Dia tambah lampu ini cukup membantu bagi saya. Juga ini juga settingnya cukup bagus. Ada colokan di sini cukup membantu. Ini cocok buat saya untuk kerja. Mejanya juga cocok. Saya bisa sambil kerja buka laptop. Terus ada kotak sampah juga cocok. Ada meja kecil juga. Ini semuanya berfungsi. Ini kemarin juga cukup berfungsi. Ini standar buat naruh koper. Taruh di situ. Semuanya saya pakai, teleponnya juga tadi malam saya pakai, lampu karena untuk tidur tadi malam saya matiin, telepon saya gunakan, untuk ini tidak saya gunakan, untuk AC settingannya juga cukup bagus, pakai merek Honeywell, kemudian ada beberapa hias dinding, cukup bagus, menarik, terus ada fasilitas apa lagi, ada guci hias, terus ada apa lagi di sini? Oh iya, ini yang saya cari-cari dari kemarin, tapi saya baru ketemu hari ini. Ada heater, ada kopi, gelas. Ini yang saya cari-cari tapi nggak ketemu. Terus ada sendok ya, baru ketemu pagi ini. Terus ada gelas lagi. Terus ada apa lagi di sini? Kosong. Terus ini ada kulkas, mini bar. Lihat ada apa, kosong ya. Nah, ini yang saya cari-cari dari kemarin ketemu, ternyata disimpan di sini ya. Terus ada lemari kaca, ada lemari kaca itu saya, ada gantungan hanger saya pakai kemarin, ini jaket saya. Terus ada deposit box, safety box ataupun deposit box. Di sini ada laundry sama sendal. Ini apa nih, kosong. Nah, kurang lebih seperti itu, kiblatnya ke arah sana. Oke, ini lampu kamar mandi ya. Oke, lampu kamar mandi. Ini kalau bel di luar itu nggak bisa difungsikan. Jadi dia tekan seperti ini tombolnya, nanti kita tidak bisa diganggu ya. Jadi kalau begini dia aktif. Kalau ini oke. Kalau ini info, biasanya kan digantung ya pakai kartu di handle pintu untuk makeup room atau cleaning. Kalau ini berarti kita minta di clean up. Kalau seperti ini tidak. Kalau ini untuk tidak boleh diganggu
ya. Jadi belnya nanti tidak bisa dipencet dari luar. Sekarang posisi standby. Ini lampu kamar mandi off, on. Oke, ya. Off, on. Off, on. Oke. Nah, ini wastafelnya ada tisu, ada hair dryer. Nah, di sini komplimen untuk sikat gigi, kemudian sabun yang seperti ini udah saya ambil. Sikat gigi ada cukur juga. Ya. Ini saya pakai kemarin, ada gelas buat sikat gigi, ada sikat, terus di sini tempat sabun. Ini air panas ke kiri, putar ke sini air dingin. Terus bawah tempat sampah juga dipakai. Ada toilet ini, kloset duduk. Ada bed upnya juga kemarin saya pakai. Nah, ini bed upnya lumayan. Oke, ini untuk air panas. Air panas, settingan air panas, air dingin. Ini untuk shower, kalau mau shower. Kalau ini untuk berendam. Ini penutupnya, nanti ditutup di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita tiduran untuk berendam. Ini untuk mandi kalau kita pakai shower. Kalau menggunakan shower, saya udah gunakan dua-duanya. Di tempat sabun, ini untuk mobile shower buat bisa putar-putar. Ini untuk static shower nih. Oke. Nah, ini kamar mandinya, desainnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini guys, aku tunjukin sekali lagi roomnya. Oke, nah tadi demikian untuk hasil review hotelnya. Sekarang kita mau sarapan di lantai 1. Ya, ini kamar aku 1202. Ya, ini tadi fungsi-fungsinya. Kalau dipencet tadi yang tombol di dalam itu, yang ini itu akan muncul don't disturb. Jadi yang merah ini akan nyala. Kalau untuk butuh makeup room, maka nanti yang ini yang nyala. Nah, kalau aku pencet don't disturb di sini, berarti ini tidak berfungsi. Kayak ini kan sekarang hidup. Kalau aku pencet di dalam tadi itu tombol, berarti ini tidak bisa dipencet. Artinya don't disturb. Oke, 1202. Oke, iya, karena kita juga nggak ada kunci master, master kuncinya. 1202. Kamar apa, Pak? 1202. 1202 ada buat kursi sarapannya, Bapak. Ini.
Mbak, saya izin pakai temannya dia bentar. Saya tanggal 17 hari ini, Bapak. Terima kasih, Pak. Jaga sekesok dulu ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gimana, Feb? Udah siap? Ada kereta? Oh. Kan yang banyak, Pak, lalu? Ya. Ini namanya lontong Medan, Pak. Cobain lontongnya. Iya, ini lontong Medan. Di Mempawah juga ada sih, cuman ini namanya lontong Medan. Original sini ya? Hah? Di Aston. Original. Di Aston. Oh iya, ya. Di Aston. Ada ya, di Aston juga ada. Thank you.
Mas. Sebelah sini boleh merokok. Minta kopi mas boleh? Kopi. Kopi. Thank you.
Thank you.
Silakan Pak, sebelum jam 12 sudah boleh check out. Batas limitnya sampai dengan jam 12. Hari ini. Iya. Bukan besok. Bukan, Pak. Hari ini. Yang besok itu yang teman-teman dari Mempawa, Pak. Oh, iya. Panitia ya. Iya. Jin Pak dari Disuk mana Pak? Dari Serang ya Pak. Oh dari Serang ya Pak. Pak izin kayaknya kemarin itu dari teman-teman panitia itu udah ada nge-share
kebutuhan diklat, link Google spreadsheet. Minta tolong di, soalnya kemarin yang nyampein saya langsung itu baru Karo, mereka butuh diklat juru parkir. Nah, karena soalnya kita selesai dari sini, ini kita nanti ada lanjut lagi meeting di kantor itu untuk penyusunan kegiatan tahun 2023 biar terakomodir gitu. Kegiatannya nanti di Mempawa? Oh enggak, ini hanya internal kami aja sih. Enggak, maksudku kegiatan akhirnya untuk kegiatannya nanti kita sesuaikan, Pak. Yang penting muncul dulu, nanti saya yang hubungin ke disupnya. Berapa orang? Ada nama sepertinya. Bapak kebutuhan berapa? Berapa gue? Tapi kami lah yang tidak. Pak Bul, jadi serta. Kenapa, Pak? Gimana? Parkirnya sebagian di kiri di sampai ke kecamatan. Kenapa? Kecamatan. Ke kecamatan? Iya. Maksudnya gimana, Pak? Parkir di jalan itu. Ke kecamatan, kecamatan yang lebih terkenal. Itu kecamatan ya? Bukan, berdasarkan perbuk-perbuk. Berdasarkan perbuknya seperti itu? Iya, kita melakukan. Kalau nah, kalau kecamatannya, enggak. Sekarang kalau perbuk, Pak, kalau perbuknya seperti itu, enggak apa-apa. Jadi nanti kami perpanjangan tangannya. Sekarang, petugas parkir yang yang mau mengretribusi itu ada kompetensi nggak? Nggak ada. Nah, itu tugas kita memberikan pengajian kepada petugas-petugas yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Apa kalau ingin akses dulu ke Bapak ini biar ada daftar aja untuk 3 orang untuk ke depan? Boleh nanti Bapak setelah dari sini Bapak kumpulin orang-orang kecamatan, bawahnya ada program dari DPD sendiri. Enggak, nanti dari Jati Serang aja, Pak. Apa dari kabupaten aja, kabupaten. Boleh. Ya. Karena itu kan temporer ya sepatnya itu, Pak. Iya. Kalau dari sisi undang-undang kan enggak betul. Sebenarnya fungsi parkir itu pengendali teknisnya dinas perhubungan. Iya. Parkir khusus. Iya. Itu milik pemerintah, gedung milik pemerintah. Parkir khusus itu yang dikelola kabupaten sekarang. Nah. Jadi kita ada pelatihan bagi masyarakat untuk parkir. Ada pengatur lalu lintas juga. Nah, pengatur lalu lintas itu untuk kalau ada THL di situ, yang rekrutmen dari PPPN ya, PNS yang THL juga pernah diterima. Belum berapa kan datanya sudah ada di situ. Nah, itu aja Pak diusulkan. Nah, itu berapa orang? Nanti diisi aja di link itu. Nanti biar langsung saya bahan saya untuk rapat di kantor. Iya Pak. Sudah dikirim. Nah, dikali aja nanti di grup itu ini kebutuhan di kelas. Ya. Soalnya belum ada ini sih saya lihat Pak. Oh. Nah, jadi langsung namanya gitu Pak? Iya. Nah nanti itu, nanti setelah pulang dari sini Bapak saya telepon dari Kedai Serdang. Atas dasar itu kebutuhan misalkan dikat apa ini. Bapak boleh konsultasi telepon saya boleh. Jadi gini Pak, kami kan hari Senin mau ketemu sama kepala mau melapor ke kegiatan ini ya. Nanti masuk pun disitu aja kami bicarakan boleh. Ke depan. Boleh Pak, boleh. Jadi setelah ketemu nanti kami sama kepala dinas baru kami ikin sama apa. Boleh. Kalau nanti sudah fix, Pak, jangan lupa kalau lebih bagus lagi, Pak Adik yang bersurat di kepala dari bawah. Langsung aja nanti saya kasih contohnya, suratnya, kebutuhannya apa. Kan kemarin dibahasnya udah di-hitpo sama Pak Adik sama Pak Bima tuh. Nah, kalau yang untuk pegawainya silakan nanti. Terus, kalau itu udah fix, langsung berkirim surat aja. Tapi bisa yang non-PNS Pak ya? Yang non-PNS itu ya, untuk slot untuk yang masyarakat. Dekat dengan masyarakat. Ya.
memang dia tidak selamanya nanti ini dipegang kecamatan apa ini parkir ini. Sekarang itu lagi bisa dewan kita, bisa dewan. Cuman kepala dinas sudah tidak mau. Sebenarnya bagi-bagi kue pak. Iya, tapi tetap pak. Dinas perhubungan itu kan diklat dinas teknis pak. Iya. Ya, jadi katakanlah yang mau di mana pun tetap nanti kalau kita ada misalkan audit keselamatan jalan, yang bertanggung jawab pasti dinas perhubungan. Ya itulah pak. Nah, misalnya sekarang masa ini ada terjadi kendala lalu lintas, siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak apa-apa kalau bisa, nah berarti pertanggung jawabannya kita mana? Nah, kita juga. Nah, itu pasti dinas teknis pak. Masyarakat sudah tahu bahwasanya parkir itu di dinas perhubungan yang kelola. Makanya ketika masalah di kecamatan, mereka nggak bisa sama kami. Masyarakat nggak tahu itu orang kecamatan yang kelola. Jadi memang di kecamatan-kecamatan ini kan juga banyak kantong-kantong parkir, tapi sebenarnya tetap sebenarnya itu pengendali teknisnya itu adalah dinas perhubungan. Iya, iya. Kami juga di membawa sana juga banyak peserta diklat yang kiriman dari kecamatan. Oh iya? Iya. Nah kecamatan itu kan mereka itu contoh pak, ada nikahan dari keluarga si A. Nah mereka kan kalau nikahan itu ada hansip ya. Iya. Hansip itulah kemauan masyarakat, itulah yang tadinya dia berperan ketika ada nikahan dia lapor ke kantor kepala desa, dari kantor kepala desa membantu untuk pengaturan lintas, itulah yang didiklatkan ke kami. Tapi sebenarnya pun fungsi hansip itu ya sebenarnya mereka juga sebagai pengatur, kan mereka bantu untuk teman-teman si A dia kondangan yang bikin acara itu blokir jalan itu kan semuanya hansip. Ya kak, kalau di kami pak langsung masalah ke kabupaten bikin surat? Iya langsung, iya jadi minta trafikonlah dari kami. Nah itu ya maksudnya yang petugas-petugas yang masyarakat ini tadi itu kan nggak ada yang koreknya itu pak, nggak punya kompetensi. Iya. Gimana dia mau buka tutup jalan tanpa ada pendampingan dari lantas ataupun dari dinas perhubungan? Pasti kan mesti ada pendampingan. Resmi dia pak surat izin. Kalau dari kami di Serdang, kalau ada kondangan gitu, buat surat dia ke kabupaten. Nah itu ya, maksudnya. Cuman sebatas itu aja, kan kalau pengaturan kan nggak ada. Nah ketika berjalan nih pak, dia pakai badan jalan. Nah kan macet nih pak, ada. Iya. Nah itu siapa pak yang bertanggung jawab? Kalau sekarang sudah bersama apa tuh? Iya udah bisa mana? Karena saya sering sekali pak kalau kami di Mempoa itu, saya dari Pontianak, itu tutup jalan ya. Dia bikin acara kondangan, tutup jalan. Nah saya lihat nih petugas disub tidak ada, lantasnya nggak ada. Soalnya kan ada petugas disub di pakainya. Nah, harus ada petugas yang bisa, pertama itu harus ada petugas. Petugasnya pun harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengatur lalu lintas. Jadi kalau misalnya nanti kami usulkan itu program 2023 pak? 2023? Hah? Yang hansip itu itu kan di bawah kecamatan ya pak. Nah itu yang ngatur. Artinya pendampingan dari ada pendampingan dari disub. Iya. Memang terus terang pak kalau kami masalah parkir masih amburadul kalau kami profesional. Kalau kami di kantor kami sendiri seperti pak parkir. Pegawai tidak parkir pada tempatnya langsung saya fotoin dilaporin ke pimpinannya. Kan kita udah punya surat-surat parkir tadinya seperti itu. Saya bilang itu nggak benar cara saya bikin blok terapi, siapa tahu itu kendaraannya kirim ke orangnya, laporin ke pimpinannya. Jadi kan tertib. Nah, ada sekarang kita udah lumayan
paling beberapa pegawai-pegawai yang baru yang belum training. Di internal kita sendiri parkir tertutup. Ada pandangan pun parkir tertutup. Jadi kita Ini di kantor kita juga penertiban parkir juga. Di internal di kelas kiri. Pegawai-pegawai yang parkir itu kita tertipin. Semua parkir wajib di kantong parkir. Kan sudah ada, kita kan sudah buatin marka parkir di beberapa titik-titik. Nah, banyak pegawai ini yang ngisi parkir di tempat yang belum ditentukan. Sekarang udah mulai tertip, dapat poin. Sekarang laporin. Udah, sekarang udah mulai paling beberapa doang. Tamu-tamu juga udah mulai tertip. Malah kita membuat tertib, fasilitas parkir kita pun nggak jelas. Kan itu ya, kalau seandainya sudah ada fasilitasnya, kalau misalnya kembangkan itu masyarakat, masih bisa kita tegur. Masih ada sanksi, Pak. Nah, kita di internal juga, kita tantangannya itu, Pak. Banyak pegawai kita yang, kalau masyarakat yang kegiatan, itu sudah ada pengasuh, sudah ada panitia yang pegawainya justru Pak yang banyak yang melanggar. Nah, iya. Nah, jadi kita nggak bisa langsung memberikan punishment itu apa. Sementara itu belum disosialisasikan. Jadi masyarakat yang pengguna yang mau melanggar itu kita sosialisasikan dulu. Ini loh tempat parkir di sini. Nggak mau tanpa kalau langsung kita berikan ini sosialisasi dulu pada masyarakat. Ini tempat parkir. Nggak bisa langsung kita tindak. Ini yang menangani itu saya, Pak, di seberang parkir. Oh. Bidang saya. Jadi makanya kemarin itulah jadi kepala belakang. Dewan mendesak kami supaya itu kecamatan itu dialihkan ke kabupaten. Kami tak respon. Kalau kami parkir semua sekarang udah di bagian dari ini, Pak, manajemen gedung. Kalau lingkungan itu ke namanya kita di rumah tangga, ada security ini, Pak Yudi, yang pengendalinya. Kalau di jalan-jalan umum, tapi kalau udah di depan gedung itu semua di manajemen gedung. Jadi lumayan tertib. Kemarin tuh sembrono, Pak, orang parkir-parkir ininya nggak pada tempatnya. Dosen-dosen juga yang dari luar, yang tadinya parkirnya sembarangan, sekarang udah mulai tertib. Udah ada perubahan. Karena kan kita nanti kalau orang Islam kan pasti melihatnya contoh di kampus dulu, Pak. Jadi nggak mungkin kita jualan Islam kalau kampus kita nggak kita benerin. Dari dalam dulu ya? Dalam dulu. Jadi ketika tenaga pengajar ngomong, realisasinya kita dulu ya. Kampus kita juga seperti ya, ya. Halo, Patong. Patong di mana nih posisi? Itu nanti siapin screen ya, Patong. Screen proyektor tuh yang di ruangan. Nah, nanti yang pasti jelas dulu, Pak, kantong parkirnya di mana. Di mana screen proyektor yang ada kantongnya itu, layar-layar di mana tempat yang memang itu sebagai ditetapkan sebagai tempat parkir. Hah? Survei dulu. Ada rambunya. Oh, dia larang. Dia kecilan tuh. Karena kalau udah ada rambu, dia berkekuatan hukum. Harus seimbang dia fasilitas itu dengan betul peraturan dia, kan? Karena dia. Contohnya, tarifnya itu harus dikasih dulu. Betul. Ada nggak balionnya? Dia berapa, berarti dia berapa? Betul. Kalau tidak ada rambu, tidak bisa ditindak, Pak. Tapi kalau sudah ada rambu, berkekuatan hukum. Iya. Kalau di dalam pengadilan hukum, kita pasti. Contoh misalkan, kita ada petugas kita di lapangan mengendalikan. Oh iya, itu lebih besar ya daripada screen yang ada ya. Tidak ada petunjuk, tidak ada. Udah kalau memang mau pakai itu berarti kan tinggal dikasih bingkai lagi kan. Iya. Maksudnya disaranin mereka kalau misalkan pengen bagus itu dikasih bingkai lagi. Betul. Bikin bambu. Hah?
kalau ya ini fungsinya IKN salah satu ini. Oke, atur aja. Iya. Iya, udah komplain ada screen enggak, kadang screen ada, cuman ya ukuran standar yang kecil kan. Sudah diatur, tidak ada peraturan, tidak ada rambu, tidak ada apa-apa. Kan dia harus beli kayu untuk membentanginya. Karena kalau kita di internal kita kan ada pengaduan. Ya udah, oke lah, potong sampai ya, Mak Aji sampai ya, Pak Yanto. Tiga. Secara performance kita udah clear bahwa itu sudah kita tetapkan sebagai tempat parkir ramah ada peraturan ya, pokoknya patung sampai bantu fasilitasikan semuanya. Nanti saya telepon aja biar bantu juga lah ya. Oke. Sip. Yuk, makasih patung. Kita nilai untuk tahun depan yang bersih, Pak. Jadi biar saya rekrut sama saya ini biar bagus, ini Pak. Iya. Jadi itu khusus kan berapa orang. Nanti kalau udah ini, kalau udah fix nanti di internalnya Bapak, kirim surat di bagi saja. Kirim surat aja ke dari kemarin kepada kepala gubernur ini. Boleh nanti sampai ada panitia kita yang ada bertugas nggak boleh melarang mereka, tapi saya juga boleh. Nanti kalau ada suratnya mudah-mudahan lah. Tapi kan kalau kita kan karena kita di Kalimantan, kalau kita sih pasti. Halo. Itu kayaknya kekecilan ya, kurang standar kan. Kalau untuk di outdoor pasti kita sama outdoor nggak pasti. Oh enggak, ini apa baliho bekas baliho yang di depan itu sifatnya kita ada kan di sini. Nah, ya kan banyak tuh karena bekas baliho. Kalau karena oh, yang depan depan itu kan lumayan kok ukurannya kan besar kok. Dan misalkan ada nanti peserta yang pakai itu aja, ada pakai itu aja cuma nanti dibelikan kayu. Ya mungkin nanti kita pinjam tempat. Oh, untuk bingkainya atau di mana atau tempat itu. Tuh, sepeda ngebentang kan. Nah, itu aja sih. Terus kan di Sumatera Utara terakhir ya, Pak? Iya. Karena ini Sumatera Utara aja. Itu teknisi sudah standby semua atau gimana, Yo? Dasarnya dulu, Pak. Kan kemarin ada link kebutuhan. Iya. Nah, kemarin itu kalau untuk data ini sebenarnya dari kepala balai itu sudah mengirim surat kepada perhubungan. Dari pantau juga kan nggak mungkin nangani sendiri. Dari semua. Nah, dari semua. Kalau usulannya masuk ini sudah tangan. Usulannya tidak ada masuk. Ayo, makasih. Kalau udah begini kan udah mulai enak nih. Yang ini usulan yang kemarin dikirim sama sekitar sama panitia itu. Kemarin kan dari Pak Bima udah ngasih tahu tuh sama Pak Ali. Suratnya apa aja. Nah tinggal pilih nanti. Kalau emang Bapak bisa, baik bisa menakibat kebutuhan apa. Kalau enggak, butuh konsultasi, jangan konsultan. Saya juga boleh telepon. Nah, Bapak mau konsultasi kebutuhan kami seperti ini, nanti kami buatkan program yang sudah terakhir. Ataupun misalkan, Bapak di kantor ada rapat internal, Bapak butuh narasumber, boleh undangkan. Gak apa-apa, nanti pakai Zoom meeting, gak apa-apa. Oh gitu? Boleh. Bapak mau sekarang mau bikin, mau buat pelatihan untuk Bapak, atau untuk yang tadi tugas-tugas. Bapak masih bingung-bingung, Bapak butuh pendampingan biar tempat sasaran ya programnya. Boleh. Nanti Bapak infokan aja, kirim surat, nanti kamu boleh jadi narasumber. Jadi, ya, apa? Baik, Zoom aja boleh. Tapi aku belum mandi. Enggak, Maya masih muda, saya masih di muda. Bapak alumni dari BPTD? Ya. Alumni BPTD apa? BPTD. STD. Betul. Jenderal dari kita ya? Iya. Alumni dari kami STD di Jenderal lah kalau kenal. Oh iya, kenal. Ada dua orang. Dia lagi dalam sini.
Di tiga. Lama kali. Iya. Ayo, Pak. Terima kasih. Cek orang ini yang cek itu. Oh iya. Itu masalahnya di kiri biru, kecamatan kiri biru. Asli Medan ya? Iya. Di pasar 9, pasar 9. Jadi pakai marga? Pakai marga. Marga apa? Kita satu. Iya. Marga apa, Bapak? Saya marga Sinukaba. Bapak kalau nggak salah saya suka lihat yang naik sepeda naik mobil dinas EVP ya, batu gemuk ya rumah Bapak. Oh iya, sering kali rumah saya di batu sebelah kantor Pak Lihat Sudodadi, Pak Pak Sinukaban. Iya, itu Bapak saya. Iya. Nah, saya kemarin Covid kemarin kan saya cuti, Pak. Saya suka lihat, saya kan suka lari Bapak ke Armit sama beli sarapan. Suka lihat, Bapak, ada mobil dinas perhubungan di TV ya. Suaranya nggak kedengaran deh. Iya. Ada saudara saya di Batu Gemuk itu, Pak. Tarija. Iya. Sini berisik. Anggap nama anaknya. Oh, iya, iya. 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 Spiritus sama anaknya. Iya. Itu udah nanti ada telepon lagi ya. Aku manggil Kila. Ini mandi dulu, mandi. Ya. Oh. Ya udah. Kalau kamu marga apa? Oh, bangun. Orang Bapak juga sering juga ada berobat ke daerah Batu Gemuk itu. Ada yang bisa ngobatin ini, Pak. Darah tinggi, apa itu sakit gula itu. Pakai minyak-minyak. Ada juga gitu, sering juga bawa Bapak Batu Gemuk itu. Saya dari Bekasi, Pak. Tong duluan ya. Yeah. Pak, izin, Pak. Iya, Pak. Lama-lama udah tak ditahan. Saya masih minum obat, Pak, kemarin drop saya. Jadi kain itu fungsinya itu setiap ada laporan dari masyarakat itu harus terlalu karena itu salah satu keluar masyarakat. Kalau kita tidak tangani itu dia bisa ngomong kemana. Kita juga semakin baik penanganan. Bahkan itu sertifikat kita sendiri karena kita itu ya katakanlah itu jenis kita semua keluarga itu kita mampu kita mereka di kelas saja mereka melapor tidak ada mos tidak ada ini tidak ada. Kebetulan saya sebenarnya pasti itu langsung dari koordinasi bagian dari layanan kita kepada pengguna jasa. Tujuannya adalah kita secara konsisten memberikan layanan dan layanan kita semakin baik ya. Terus kalau kita di audit kita hadir. Ya. Hah?
Beberapa kali juga saya pantau Pak, kan di sendiri-diri itu lagi ada proyek besar ya Pak? Iya. Bendungan ya. Nah itu saya lihat kalau dari sisi kelas jalan, sebenarnya kendaraan yang beroperasi di sini sebenarnya nggak boleh. Bukan dia nggak boleh melintas. Nah sekarang yang menjadi masalah, dan nanti ke depan masalah itu adalah kalau terjadi kerusakan jalan, pasti rusak jalan, karena jalan ini tidak dilalui untuk kapasitasnya nggak cocok ya. Iya. Nah sekarang, atau misalkan lagi pembangunan waduk itu, apakah dari pemilik proyek itu ketika rusak jalan, mereka memperbaiki jalannya, ataupun dari dinas PU sudah membuat program. Nah memang yang memilih jalan, dinas PU, apa kepentingan perhubungan? Perhubungan itu adalah menjamin layanan dari terhadap jalannya. Gitu. Izin Bapak, berarti Bapak Kepala Bidang Parkir? Enggak, Kepala Seksi Pak. Bapaknya tadi? Dia Kepala Seksi Pembangunan Terminal, OPT. Oh. Iya. Ya udah, parkir itu Pak, yang ada di OPT preman. Ya, memang kalau kita tadi caranya juga seperti itu Pak. Kalau saya di kantor, tadinya parkir juga seperti itu Pak. Strateginya saya ikut seperti itu. Penertibannya, apalagi khususnya kalau yang pegawai, kalau yang berawal dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan, pada lagunya, terhadap apa yang sudah ada di kebijakan di situ, orang tidak mengajar. Terlebih kalau kita tidak memberikan penyuluhan, tidak memberikan edukasi, lebih parah. Artinya jatuhnya nanti pembiaran. Cuma saya bilang, ada bendera-bendera OPAT ini. Iya. Jadi, kalau dia bertahun-tahun seperti itu, akhirnya jadi budaya yang salah. Nah, akhirnya ya, saya kemarin di kantor itu seperti itu. Ada pegawai yang tidak pegawai atau ini yang tidak parkir pada tempatnya, yang foto kendaraan kantor, bikin surat, motor pada foto ini, lama-lama orang ngerti. Nah, itu. Karena resikonya di kita, kalau kita mengundang dinas perhubungan sekolah di tempat kita, sementara di kantor kita sendiri tidak sesuai dengan peraturan. Iya. Nah, jadi kita mudah-mudahan sih ya sesuai lah.